Hai guys, welcome back to my channel. Seperti judulnya, di video kali ini aku sama anak-anak Pink Panda lainnya, yes, kita berempat, ada Vela, Vina, Cipa. Kita barengan bakal nge-react MV Blackpink yang terbaru, yaitu How You Like. Kita udah heboh banget sebenarnya dari beberapa hari yang lalu di grup ngomongin semuanya ya, mulai dari teaser mereka, outfit mereka, sampai kira-kira musiknya bakal gimana ya, terus rambut, detail-detail rambut, pokoknya semuanya gitu. Kita tuh kayak apa ya, deg-degan banget mereka comeback kali ini karena udah lama banget Blackpink gak comeback, jujur. Dan kalau ngeliat dari teasernya sih, ini bakal jadi sesuatu, MV ini bakal jadi sesuatu yang beda dari sebelum-sebelumnya. Iya, MV sebelumnya. Ya pokoknya kalian sebentar lagi akan melihat reaction kita karena ini reaction yang benar-benar asli ya, bisa dibilang aku belum nonton. Aku udah suruh gitu mereka. Nanti begitu kalian pertama nonton langsung sambil direkam ya reactionnya, karena aku mau compile, kita bikin reaction virtual bareng gitu. Walaupun kita beda tempat dan beda zona waktu, di sana WIB semua, aku di sini di Bali Wita, tapi kita tetap bisa nge-react for the first time as a group bareng gitu, sebagai grup yang cover Blackpink. Cie, aku udah gak sabar banget, let's go. Oh my god. Sebelum aku mulai, aku mau kasih tau kalau aku juga bikin another reaction, which is dancers react to Blackpink How You Like That di Step by Step ID. Itu sebenarnya lebih ngomongin ke dance-nya, masalah dance dan performance-nya. Kalau di sini kita lebih kayak fangirling sebagai Blink dan sebagai grup yang mengcover Blackpink. Oke, jadi beda ya. Kalian bisa tonton reaction yang satu lagi, aku taruh link-nya di description box. Oke, let's go. Guys, mana nih teman-teman aku? Are you ready? I'm so ready. Sepas satu detik. Setelah penantian berhari-hari, berminggu-minggu, kita bakal nonton Blackpink. Langsung aja. 3 2 1 Mana? Mana ini? Kok kagak mulai? Oh my god. Semuanya black dress. Long black dress. Ini auranya queen banget. Oh my god. Lisa! Go. Jenny, ternyata rambutnya bener ya, blonde. Setengahnya blonde, bagian depannya. Cakep. Jenny awalnya cakep banget. I saw this in the teaser, ya. Yeah. Ternyata itu Jisoo yang tutup, pakai tutup mata. Smoky eyes. Cakep banget. Jisoo. Coklat ternyata. Rambutnya beneran ash. No, it's not ash, it's silver. Silver yang muda, tau gak pernah silver yang muda. Masih ada blonde-blondenya sedikit, tapi it's yeah, I can tell it's silver. Cantik banget. Gila scene. Kayak scene film anime gitu. Wow, rambutnya beneran platinum. Bagus banget.
Oke. Wow. Hey. Anjay. Like that? Wow. Bidibing, bidibong. Anjay, Lisa. Oke, okay, drop the beatnya asik banget. Go Lisa. Yo Lisa, linding linding. Okay, I love the outfit. Aku suka banget outfitnya tadi by the way. Banget ya refnya, udah ref lagi kayak baru bentar gitu tadi versi. Apaan nih, gila? Wah gila sih. Gila. Oh my god Lisa, oh my god. Badass bitch. Anjir keren banget Lisa. Ah, Lisa keren banget anjir. Tau gak sih nyandung apa kayak duk 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 duk. Ada bedanya. Wow. Jenny in red dress. Makeupnya gila gak sih? Look at the diamonds and jewelry all over her face. Gila. Okay, sekarang semuanya red dress. Jisoo juga red dress. Oh Jenny first duanya nyanyi. Anjay. Gak bisa berkata-kata ini. Yo Jisoo. Ampun. Tumit gak ganti nomor saya. Ada baju putih. Rambut merah Lisa. You like that? Bering berbum bum bum. Coba Jenny pakai rambut yang barunya yang bleaching, yang pony bleaching cocok banget. You like that? Cantik banget. Asik. Oke. Langsung masuk seperti biasa lagunya. Ah, Lisa rambutnya merah. Ah, cakep banget. Oh.
Hey. Si Jenny rambutnya kayak yang lagi hits gitu, yang depannya poninya doang. Nah, oh, first-nya Rose. Gila, Rose. Pakai black dress bener-bener setumpuk-tumpuk puk 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 cakep banget. Aduh, Jisoo juga. Cuy, semuanya cakep banget ya. Memang mereka dari dulu cakep-cakep banget, cuman di sini I don't know, kenapa cakep banget. Banget-banget. Wow, Jisoo cakep banget. Gila kayak princess. Oh, Jisoo juga dapat bridge. Gila keren banget scene-nya. Oke. Let's go. Hajar. Asik banget beatnya. Wow. Back dancer lagi. I love the outfit. Outfitnya parah sih di sini. Anjay. Blackpink. Jenny rambutnya pendek. Anjing Lisa pakai wig. Tapi dia cakep banget. Are you like that? Jisoo cantik banget rambutnya dikuncir dua. Udah. Udah. Man. Okay, guys. Ini kayak tremor gitu. Gue barusan nonton apa ya? Wow. Udah cepet banget deh kayaknya. Udah selesai. Yeay. Wow. Oke, ala. Oke, cepet banget. Sumpah, ini nggak bisa ngomong atuh. Kayak, wow, kok kayak cepet banget ya? Kayak udah selesai aja gitu tiba-tiba. Terus sekelibat dance-nya kayak sekelibat ya. Sekelibat dance-nya kayak nggak sesusah
Kill This Love gitu kayak. Tapi so juga sih tadi ada dance break endingnya. Terus mereka gila banget sih di sini. Lisa tiba-tiba rambutnya merah, terus hitam, terus pink. Jenny tiba-tiba rambutnya ada yang pendek. Oke guys, kayak apa ya? Sekali benar-benar nggak cukup sih. Sekali benar-benar nggak cukup, harus ditonton berkali-kali. Bener-bener adegannya tuh banyak banget ya. Pergantian scene-nya tuh cepet banget. Jadi kalau pengen menikmati itu kayak harus diulang-ulang mungkin 10 kali. Malam ini aku akan ulang 10 kali sih. Tapi yang jelas aku suka satu, outfitnya parah sih. Outfitnya di sini parah, separah itu, keren-keren banget. Aku nggak tahu guys gimana outfitnya, setuju nggak setuju? Makeupnya sama parah, improvement banget. It's just not only wing liner or smoky eyes, but everything on their face is just, you know, it's just beautiful. Like the jewelry, the stones, the diamonds, semuanya kelihatan cantik banget. Itu kelihatan banget gitu, maksudnya preparation buat makeupnya gila sih itu. Kostumnya banyak, hairdo-nya banyak, kerennya banyak semua. Ampun, tolong. Setelah beberapa lama menunggu Blackpink comeback, kayak akhirnya ya comeback, dan comebacknya best. Kayak duar. Nggak nyangka sih, kayak tadi kan aku nonton yang press conference juga, terus dia bilang ada konsep kayak agak hip hop gitu, dan emang ada. Terus emang beneran bagus banget, sumpah. I love you Blackpink. Aku suka lagunya, nempel banget di telinga. Dance-nya juga tadi lihat sekilas itu cocok banget sama beat-nya. So it's really drop the beat. Jadi bener-bener makan beat-nya gitu dan asik. Bukan yang heboh gimana-gimana, tapi they look like they enjoy the dance. They doing it very very well. Dan enak banget beat-nya. Gila. Tapi tadi di bridge-nya si Rose dapat, Jisoo juga dapat, terus Lisa dapat nge-rap yang panjang, terus Jennie juga partnya bagus-bagus, wah. Like it. Nggak sabar mau cover sama Pink Panda, abis ini kita latihan, oke Pink Panda. Semoga Pink Panda bisa nge-cover dengan baik. Oke guys, jadi inilah reaction dari anak-anak Pink Panda melihat Blackpink comeback. Jujur aku jadi bukan bingung sih, jadi ragu apakah kita bisa cover sewah ini. Kayak aku tahu kalian pasti expect kita buat kayak ayo cover, tapi kita tuh nggak mau cuman sekedar cover gitu loh guys, karena makin kesini kayak apa ya, yang tahu Pink Panda cover Blackpink makin banyak, jadi aku tidak mau mengecewakan, kita tidak mau mengecewakan gitu. Jadi setiap Blackpink comeback, kita juga persiapannya harus super duper maksimal biar nggak beda jauh, kayak nggak jomplang gitu. Maksudnya sebagai cover Blackpink itu aku pengen kayak ya kita juga total, kita juga niat gitu, jadi nggak segampang itu. Mungkin kalau lihat dari ini kita perlu preparation mungkin kayak 2-3 minggu kali ya, ngelihat ini semua kayak wow banget. So ya please sabar. Aku ngerti kalian pengen banget lihat kita cover ini sesegera mungkin, secepat mungkin. Tapi please sabar demi hasil yang maksimal. Menurut kalian, tebak apakah kita akan cover ini secara virtual atau secara online? Apakah kita akan bikin ini bareng? Yang mana yang kalian mau komen di bawah? Dan kalian boleh tebak, kira-kira kita akan bertemu lagi kah untuk project ini atau gimana? Pokoknya komen, aku pengen tahu pikiran kalian. Atau kalian mau request kayak gimana gitu, ya boleh tulis di bawah deh pokoknya. Bye.